Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa tahun ini adalah lebaran kedua dalam situasi pandemi COVID-19. Suasana boleh berbeda, tapi spirit Idul Fitri tetaplah sama. Dengan kerendahan hati, tidak ada ucapan seindah kata maaf, tidak ada perbuatan seindah memaafkan. Dalam kerendahan hati, ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta, ada kekayaan jiwa. Betapa lengkapnya hidup ini bila pintu maaf terbuka lebar. Hari ini jiwa kembali putih, seakan terlahir kembali. Jutaan rasa syukur menggema di langit ilahi. Semoga kemenangan ini menjadi kemenangan yang hakiki. Setitik tinta menjadi noda, setitik salah menjadi dosa. Bila ada langkah membekas, ada kata merangkai dusta. Dan tingkah menoreh luka. Kami, keluarga besar Pikiran Rakyat Media Network, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin.